warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Fanani Evin. Nah, kali ini di kesempatan ini kita ditemenin sama Om Adnan, atau kita yang nemenin Om Adnan hari ini. Kita mau jalan arah ke Tapos, teman-teman. Semoga saja nanti bisa masuk. Di mana teman-teman kalau udah pernah tahu, udah pernah nonton video saya sebelum-sebelumnya, itu ke Tapos itu salah satu kan sapi Soeharto, gede banget kayak padang savana gitu. Nah, kita mau ke arah sana nanti, semoga bisa finish di sumber mata air. Di sana ada sumber mata air yang keren banget. Oke teman-teman, nah ini kita posisi di sini. Yowis, ikuti aja vlog kali ini, jangan lupa share, subscribe dan komen teman-teman. Oke, mantap, stay safe, jolali sarapan. Jadi guys, yang di sebelah sana itu Gunung Salak guys. Nah, kita ke arah Ciawi. Ini keluar Ciawi. Oh, alhamdulillah nggak ada penyekatan nih guys. Waternya ada. Karena diberitakan, menurut diberita itu pintu tol sini, pintu keluar sini itu bakalan ada penyekatan ganjil genap di Kabupaten Bogor. Jadi guys, kita parkirnya ada di rumah sakit. Kita ini lagi prepare. Nah, Pak Eka udah siap, ready. Nah, kita parkir di rumah sakit Ciawi, teman-teman. Sebelum kita menuju ke arah Tapos. Jadi guys, ini dari rumah sakit Ciawi, nanti ada pertigaan. Nah, kita ambil kanan, guys. Masuk kiri. Mantap. Dan kiri. Lurus. Kalau ke kanan nanti ke arah. Yo. Lurus, bos. Gas. Lurus ya. Kita lurus, nah ini ada pertigaan. Kalau kita ke kanan, nanti kita ke arah Kopi Daung. Nah, kita lurus guys. Dapat satu. Tenang, masih panjang ya. Balai Hills, banyak villa-villa kayaknya sini. Yang mana suaranya guys, yang belakang? Kangen Stratos namanya. Ngepot-ngepot pisan. Paika jauh. Berhenti Paika. Itu kenapa itu? Nah. Ya, monggo. Baik ayo. Mantap. Aduh. Saya kira datar. Safarannya mana nih? Aduh, masih jauh kayaknya. Guys, nyasar guys. Waduh, nyasar nggak tahu di mana kita guys. Tuh meli Pak Eka karo Pak Adnan nih guys.
Loh, soalnya kalau biasanya itu nggak sampai kelihatan pemandangannya gitu, guys. Wah, aduh, nyasari. Ini, Mek. Benar, bisa tembus. Untung ya, selamat bisa tembus, Pak. Seharusnya yang sebelah sana kan, cuman ini alhamdulillah bisa tembus. Makasih, Pak. Ini baterai GoPro dari 30 jadi 50, dari 80 pindah ke itu. Sewak-sewak itu. Sewak baterai nih. Nih, guys, kita kasih nanjak lagi, guys. Kita enggak tahu, kita sama-sama enggak ngerti, enggak pernah lewat sini pokoknya. Ya inilah gowe sesungguhnya. Pengawalan ketat, bus besar. Aman. Bonsan, guys. Nah, turun nih. Ternyata guys, kita langsung tembus ke savananya. Wah, ini mah goesnya sekarang bidibi. Mau goes santai. Oke, okay guys, kita lanjut perjalanan. Udah ganti baterai juga. Monggo. Nah, kita tadi lewat Camp Hulu Cai, sekarang kita turun dulu. Rest di warung, baru kita lanjut jalan lagi. Yuk, monggo. Bensin. Kita mau ke Tapos, tahu kan teman-teman? Kehabisan tenaganya habis untuk makan pop mie. Habis tenaga ya buat makan pop mie soalnya. Aduh, kebanyakan pop mie. Stop guys, kanan kanan kanan. Halo, enggak. Guys, berhubung kita kegap sama ada yang punya tanah. Yang punya tanah, kita lewat jalan lain dulu guys. Kita lewat belakang yang alas itu. Kita lewat sini. Melipir. Ya. Nanti tanya orang itu ya. Tanya aja, biar pada salah, Pak. Nanti tembus ke sono lagi, Pak. Ini, guys. Karena kita kegep sama yang punya. Ayo, Kesle. Hah? Nonton guys. Nah, aku belum pernah lewat sini guys. Ini kawasan pokoknya daerah Cibeduk. Kol-kol tok guys, luar biasa guys. Wah, mantap. Yang nyoteng juga nih, nyoteng nih guys. Ini posisi sebelahnya Cibeduk lah. Nah, nanti itu tembus. Kita mau ke arah sana, guys. Ini ada makam juga. Nah, makamnya Mbah siapa? Enggak ada keterangannya juga. Nih. Teman-teman pasti tahu yang udah sering lewat sini lah. Nih, masyaallah bagus banget ya Allah. Nih, teman-teman, teman-teman lagi di sana, masih di sana. Ini saya udah di depan. Cukup sekian detik aja. Nah, nanti kita mau ke sana ya, guys ya. Oke. Okay. Yo guys. Sampai juga akhirnya. Mana belum? Hai Pak Eko. Hai Pak Eko, langsung gas turunan. Jangan lupa direcord tuh, turunan. Oke. Okay. Siap. Ya, just tuh langsung turunan.
Luar biasa, masya Allah. Gas. Yang di bawah ada lagi, guys. Nah, kita turun. Nih. Ayo leh. Goes. Masya Allah, guys. Ah, kita disuguhi pemandangan yang luar biasa, guys. Masya Allah. Oh, ini jalan ini, guys. Jalan. Nah, terus ke sana. Ini karang pada perang savana, guys. Masya Allah, luar biasa, guys. Oke, guys. Kita udah masuk ke kawasan savana. Wah, wow, ganteng pak foto dek gini sampean. Nah guys, akhirnya kita ketemu jalan aspalnya. Nah ini, jadi kita lurus ke sana. Ini savananya pak. Oke. Okay. Eh pak, sawo pikir yo. Tinggal ke arah mata airnya. Nih, ini bawah teman-teman. Amerika sama Om Adnan. Kita lewat sini. Luar biasa. Ini udah jalanan aspal. Tadi jalanan tanam mulu. Oh, mantap guys. Ya. Ke arah sumber mata air, kita mau ke arah sana guys. Kita mau ke tempat pemandian dulu guys, sumber mata air. Habis itu ciao. Oke. Wah kayaknya yang kem nih. Iya monggo. Wih ini. Kok nggak bisa mandi ya? Bisa pak. Nyelam aja pak. Naik. Oke oh guys, jadi kita akhirnya sampai juga nih ngantar bapak-bapak. Kalau jalan itu ke arah mana tuh? Tapos. Tapos? Enggak. Ini lurus terus masuk ke hutan itu. Itu kan ada curug. Curug. Ada curug? Tapi kita enggak tahu jalannya sih, belum pernah ketemu. Tapi ternyata asli mana? Orang sini. Iya. Orang sini. Di bawah. Orang bawah. Wah kalau Akam, berarti Akamsi mau berangkat. Masa gak tahu Akamsi ini? Ini sumber mata air pak. Aku dulu cuma sampai di sana doang. Sekarang udah sampai sini. Hai guys, sekarang kita arah balik. Udah tadi kayak gitulah kira-kira suasananya sumber mata airnya. Baru keluar tuh. Guys, udah mulai keluar tuh. Banyak bird. Banyak. Tuh, baru keluar tuh. Apa namanya? Keren banget, guys. Nih. Yo.
Pak. Semoga teman-teman bisa terhibur ya. Saya main ke Tapos lagi, udah lama banget. Sekarang pakai MTB. Terakhir pakai MTB sama Om Rizky. Cuman sama Om Rizky kurang sedikit lagi kita nggak sampai ke sumber mata air. Nah sekarang alhamdulillah udah sampai sumber mata air teman-teman. Ini baliknya arah lewat jalur seperti biasa, karena semoga aja yang tadi yang punya udah nggak ada lagi, jadi aman pulangnya. Nah, tadi yang pertama itu lewat jalur sisi sana teman-teman, single track itu berangkatnya. Sekarang kita balik lewat jalur ini. Oke. Ke sana enggak ada jalan tadi? Masuk jam 12, guys. Lumayan. Ijo-ijo pokoknya. Juroyo-royo guys. Nih. Pak Eka ada di depan. Teman Nanda duluan. Santai aja. Wah, luar biasa. Gravel. Kalau jalan karena memang aspal rusak parah. Nih ya, ya memang daerah peternakan, guys. Di wajar wajar. Mas Pak, licin, Pak. Gak wani, Bos. Nanjak, Bos. Lewat SD tadi aja ya? Apa lewat jalan tadi? Mana? Lurus. Oh, ini tadi. Wes finish. Finish. Ayo langsung. Kapok ya? Iya. Oke, teman-teman, kira-kira begitulah perjalanan gue saya dari apa ya? Start rumah sakit Ciawi, kemudian kita ke arah Tapos ini. Cigudeg. Nah, kita udah selesai. Ini mau arah balik. Cari makan dulu. Terus cus pulang Depok. Ini lewat arah yang lain yang tadi kita apa namanya cari makan. Oh guys, habis kita balik udah selesai dan kita mampir ke Haji Abbas. Nah, dapat bonusan gede. Turunan dari atas sampai bawah. Full turunan.